Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para sesepuh, pinisepuh, para alim ulama, para kiai, para ustad, para ustazah. Engkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Berbahan Kulon. Engkang kawula hormati Ketua Panitia dan seluruh anggota Happy Peduli. Engkang kawula hormati Bapak RW 28 Bapak Sudarno. Engkang kawula hormat, engkang kawula banggakan dan saya cintai adik-adik yatim piatu dan seluruh tamu undangan maupun yang hadir di siang hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua di yaumil akhir mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panitia semua atas waktu yang telah diberikan. Yang kedua, saya hanya menawarkan apa yang dibicarakan Bapak Kepala Desa. Untuk koordinasi Yayasan Happy Peduli agar terus saling berkomunikasi dengan aparat pemerintah setempat seperti Bapak RW, Bapak RT, atau saya sendiri, atau bisa langsung kepada Bapak Kepala Desa. Yang kedua, tidak lupa juga saya berterima kasih atas seluruh sumbangsih dari Happy Peduli untuk khususnya untuk Desa Berogan Kulon. Semoga dapat memberi yang terbaik untuk Desa Berogan Kulon. Amin, amin. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, seluruh yang berkecimpung dan berikut andil dalam acara ini. Semoga jerih payah panjenengan semua dan sumbangan panjenengan semua tercatat sebagai amal kebaikan dan dapat menjadi amal ibadah yang dapat membuat kita semua mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menghemat waktu, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.